Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, dan pada video kali ini kami berada di garasi PO Haryanto Kudus, di mana pada hari ini PO Haryanto kedatangan armada X PO Haryanto ya, yang sudah dibeli oleh POC Sadinar asal Semarang, dan ini kondisi armada dalam proses servis. Di mana dulu armada ini merupakan armada X HR112 yang berbodi jetbus HD dengan livery unicorn warna biru abu-abu, pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 dan saat itu pakai nickname Sang Pemimpi. Lalu setelah pakai nickname Sang Pemimpi, armada ini pakai nickname Dalan Anyar, dan akhirnya armada ini dirombak di karoseri PSA menjadi bodi jetbus 3+ dengan warna dasar hijau toska. Dan armada ini lalu terjual ke PO JK Trans. Setelah itu armada ini balik lagi ke PO Haryanto dan perpal cukup lama, hingga akhirnya terjual ke PO Cesa Dinar, di mana PO Cesa Dinar sendiri beralamat di Jalan Perintis nomor 4 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi pariwisata. Lalu pada hari ini armada tersebut servis di garasi PO Haryanto Kudus ya. Dan ini terlihat di kaca belakang tidak ada stiker sholawat ya, karena memang sudah terjual ke PO lain. Ini terlihat di kaca belakang ada stiker jetbus 3+, stiker pariwisata, lalu di bawah kaca ini ada emblem PSA ya. Ini pakai mesin Mercedes-Benz OH1626. Lalu ini kondisi di sisi samping kiri, belakang ada air intake sebelah kiri karena pakai mesin Mercy. Terus ada stiker by Haryanto, ini kisi-kisi mesinnya modelnya seperti ini. Lalu ini di kaca belakang atas ada stiker air suspensi, ada stiker Masjid Agung Giri Kusumo. Biasanya kalau di bawah Haryanto ini belakangnya dikasih stiker batik ya, tapi ini enggak ada. Lalu ini pintu belakang tidak tembus kaca, masih seperti bodi yang lama jetbus HD. Terus ini ada stiker fasilitas, ada stiker wifi, ada stiker pesona santri. Roda belakang pakai wheel top warna putih, lalu roda depannya ini cuma pakai cover baut roda ya. Nah ini stiker Cesa Dinar Trans berhologram, terus stiker bus pariwisata. Dulu ini di kaca sampingnya ada stiker Mercedes-Benz OH1626 ya, tapi setelah di Cesa Dinar stikernya dilepas. Dan kondisi sebelum dibeli PO Cesa Dinar seperti ini ya, ada stiker Mercedes-Benz OH1626 ini besar, ini sudah dilepas. Ini tidak dikasih nama PO, sama Menara Kudus juga tidak ada. Lalu yang logo Masjid Giri Kusuma tadi tidak ada ya, tapi sekarang sudah dikasih stiker tersebut di kaca belakang. Lalu untuk bagian sisi depannya seperti ini, pakai winglet warna putih kanan kiri. Ini bumper depannya belum facelift ya. Lalu ini ada stiker TD Trans, ini artinya Cesa Dinar Trans, pakai TC ya. Lalu terlihat ada strobo di bawah kaca. Lalu ada stiker solawat di bandu dan stiker Manzobaro Zoviro di bawah stiker solawat. Dan di sisi kaca atas ada stiker jetbus 3+ sama stiker pariwisata, ini bawaan dari PSA Karoseri. Dan ini kondisi armada di sebelah kanan masih bersih, di belakang ada stiker by Haryanto, terus di kaca belakang ada stiker air suspensi sama stiker Masjid Agung Giri Kusumo. Ini roda belakang pakai wheel top, yang depan cuma pakai cover baut roda. Stiker hotspot wifi, stiker fasilitas, lalu stiker pesona santri. Dan ini stiker Cesa Dinar Trans berhologram, ini C nya pakai TC ya, seperti ejaan lama. Lalu di pintu driver ada spion kecil warna merah ya. Dulu PO Haryanto juga mempunyai bus yang liverynya sama persis seperti ini ya, cuma bedanya di selendangnya saja, warnanya ini silver, yaitu armada PO Haryanto X HR91 Adipati
yang juga terjual ke POJK Trans. Nah, ini waktu kedua armada datang ke garasi PO Haryanto Kudus. Untuk yang armada satunya lagi itu pakai nickname Manjada Wajada ya. Tapi armada tersebut bermesin Hino RK8260. Ini dulu merupakan armada ECR091 Wadipati ya. Dan setelah rilis, armada ini terjual ke PO Brahmana Saba asal Rembang dan akhirnya terjual ke POJK Trans, lalu kembali lagi ke PO Haryanto dan terakhir terjual ke PO Tegaraya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.